Mari kita bantai. Jangan lupa like. Dadah. Oke guys, kembali lagi channel games. Kesempatan main game-main craft lagi. Terus bahkan nge-review lagi 5 set yang terbaik menurut aku. Dan langsung aja kita bakal melihat dalamnya seperti apa dunia set versi kalian semua itu. Apakah ada keanehan atau keunikan di dunia craft kalian guys ya. Langsung aja kita masuk ke dunianya. Langsung aja cobain set pertama ya guys ya. Let's go. Oke, set pertama dari Vanessa Rafaela. Bang, cobain setku please, set 1.18.20. Angkanya itu, setnya itu versi Minecraft yang terbaru guys ya. Ini kan tuh aneh banget sih, dari namanya aja udah aneh guys ya. Langsung lagi cobain aja setnya di sini. Seperti biasa setnya, ini setnya 1.18.20. Oke, mantap. Oke, selamat aja masuk ke dunia yang kita lihat seperti apa dunianya guys ya. Let's go. Oke, sudah masuk ke dunia Minecraft-nya. Dan langsung dispawnkan di atas pohon. Dan di depan kita ada bunga-bunga yang para cewek suka guys ya. Dan di sini di depannya kita menemukan penduduk desa yang kalian cintai semuanya guys ya. Dan itu gila sih. Ini nyebrang ini ya, lautan guys ya. Tuh. Keren tapi ya setnya ya. Widih, ini kayaknya setnya ini mengandung versi Minecraft terbaru guys. Aku nggak tahu juga ya. Karena set kan tuh aneh-aneh banget dan sudah penyu. Dan ini ada penduduk desa, ini keren banget sih tuh. Kayak bikin kayak ada jembatan gitu guys. Bikin kesana tuh gak keren juga ya ternyata ya. Waduh, ini keren nih guys ya. Buat kena suka sama set versi Minecraft. Tapi ini di bawahnya ada ini guys. Ada apa namanya? Ada rumahnya SpongeBob ya guys ya. Nah ini di depannya nih banyak banget permukiman. Dan ini sekitaran lautan. Dian di depan. Dan di depan kita menemukan Raven guys. Waduh. Keren ya. Mantap. Ini kita menemukan desa di keren-kerennya guys ya. Kita tidak menemukan uniknya dan keanehannya dari dalam set ini ya guys ya. Tuh ada gua di sini. Dan di banyak permukiman nih guys. Dan di depan kita menemukan hutan rimba. Dan ya seperti biasa ada penduduk desa lagi guys. Lihat gila ini banyak banget penduduk desa ya. Ini setnya versi Minecraft ya guys ya. Keren gitu loh. Dan kita tidak menemukan apa-apa di dalam set ini. Cuma kita menemukan penduduk desa yang dua. Dan ada tempat-tempat yang what the heck? Ini apa guys? Sumpah. Wah. Ini kejanggalan ini yang aneh guys ya. Dan kita menemukan ini juga bentuknya nih. Nih lihat bentuknya juga kayak seperti Astagfirullahaladzim. Bisa kita dapat satu keanehan dalam set ini. Lumayan. Dan kita menemukan Raven di dalam hutan rimba guys. Waduh. Mantap. Oh guys, setnya aku kasih nilai karena ini ada keanehan satu. Jadi kita bakal kasih nilai 72% guys ya. Karena menurut aku ini setnya ini termasuk keren. Dan kita menemukan keanehan pas kita mau ke arah pulang. Dan kita menemukan keanehan tanda yang keren. Siap. Langsung kita coba aja set kedua ya guys ya, let's go. Oke, set kedua dari Agung Dwi Kusuma. Bang, cobain set aku Rival Hayanto. Ini nama orang guys ya. Terus habis itu TP ke blablabla, terus TP lagi ke ini. Bangnya TP kedua itu. Oke, TP dua kali. Habis itu rumah besar, dalam rumah besar itu ada patung ayam di tingkat paling tinggi. Oke, jadi kita TP dua kali dan di dekat situ katanya kita menemukan rumah besar dan rumah besar itu di atasnya ada patung ayam. Pokoknya paling atas itu ada patung ayam guys. Kita coba nanti, ini aku penasaran banget apakah bener
dalam set juga ini ada yang namanya patung ayam guys ya. Di mana di sini namanya setnya Rival Hayato. Hayato ini kayak gue kenal namanya, enggak asing guys ya. Langsung kita coba aja di sini, langsung aja masuk ke dunia Minecraft-nya guys ya. Let's go. Oke, kita spawnkan di sini di dekat peperasiran. Dan di belakang kita ada sungai yang sangat keren sih ini sungainya guys ya. Bikin rumah kalian keren nih guys di sini. Bentuknya kayak lob guys. Widih, tapi lobnya belok ya. Kayak gini, widih, unik nih guys, unik. Dan ini dibikin rumah sekitaran sini, ini keren sih guys. Aku pertama spawn aja langsung keren sih dibikin kayak dalam metode ikan guys. Pakai edon ini bagus guys ya. Kayak ada ikan hiu-hiunya dalam sini. Bede, keren guys ya. Dan di sini kita menemukan keanehan ya guys ya, kejanggalan di dalam dunia Minecraft kalian guys ya. Bede nih guys. Kalau misalkan ditambahin ini jadinya apa guys? Dan langsung aja TP di sini, kata dia tuh kita harus TP ke TP -280 100 -232. Kita langsung aja TP sekali ke sini. Boom. Dan kita langsung bis. Oke, ada penduduk desa ada sekitaran sini. Oke, pas kita udah TP itu ke sini kita menemukan penduduk desa, guys ya. Ini penduduk desa ini yang kita cari itu adalah kerennya penduduk desa. Mantap. Kita langsung ditepin ke inti tempatnya, guys ya. Oke, kita setelah TP kedua. Kita ke TP keduanya itu adalah 9480 100 -177 04. Oke, langsung aja TP di sini, kita bakal melihat apakah ada benda-benda rumah besarnya guys ya. Langsung aja kita TP. Boom. Oke. Holy shit man, kita menemukan bener titik pasnya ada penduduk desa. Dan katanya dia itu tingkat yang paling tinggi dari rumah ini itu ada namanya patung ayam. Kita jebolin aja yang kelamaan ya kan. Kita nunggu-nungguin lewat bawah, lewat jembatan, lewat tangga, naik ke atas itu lama banget. Dan ini rumahnya. Dan tingkat yang paling tinggi itu ada namanya patung ayam. Coba kita bakalan cari-cari lewat sini guys ya. Dan kita bakalan nyalain dulu torsnya, ini gelap banget. Oke, ini bukan patung ayam sekitaran sini. Oke, kita bakalan what the? Guys, aku baru tahu loh. Ternyata dalam itu ada patung ayam ya. Anjir, sumpah nih set. Wah, keren banget ini setnya, guys. Aneh uniknya dapat semua ini, keren banget, sumpah kan wajib cobain sih. Gila, keren banget loh. Lah, kok bisa ya? Sumpah aku baru tahu, guys. Ternyata dalam itu ada patung. Setnya ini aku kasih nilai 100% nih, guys. Ya. Mantap, kita cobain aja setnya guys ya. Mantap, kita cobain aja set ketiga ya guys ya. Let's go. Oke, set ketiga dari Ande Flash. Bang, cobain set. Cobain aja disini setnya itu adalah Cobain aja, langsung aja masuk ke dunia Minecraft-nya guys. Ini aneh banget, sumpah. Langsung cobain aja ya guys ya, let's go. Kita udah masuk ke dunia Minecraft-nya. Dan langsung aja kita dispawnkan di dekat permukiman. Dan di sebelah kita udah ada sungai yang sangat bentuknya sangat aneh. Dan bentuknya aneh ya, benar guys, aneh. Dan di depan kita menemukan penduduk desa lagi seperti biasa. Dan kita menemukan template. Ada template itu di mana template ini termasuk unik dari dunia Minecraft kalian nih guys. Bila aku menemukan template itu adalah keunikan dari Minecraft ini. Oke, kita langsung aja masuk ke dunia ke dalam template-nya. Kita bakal melihat, kita bakal mendengar suara karena ini keren banget. Dan kita bukan bisa pasir di sini. Oke, ini keren ya, ada bisa itu keren banget. Dan itu nambah plus 50 guys ya. Oke, di sini ada hutan dan kita bukan gua-gua sekitaran sini. Dia itu ada setnya tuh ada unik dan anehnya. Dia kita menemukan penduduk desa di tempat oren-oren guys ya. Gila. Ini keren sih. Ini kenapa aku sebut kayak keren di apa namanya di
blok Orion ini, karena blok Orion itu jarang banget ditemuin pada player-player Minecraft guys ya, menurut aku ya, karena aku juga jarang misalkan buat dunia itu menemukan blok-blok Orion seperti ini, apalagi kalau misalkan di seluruh dunia Minecraft kalian itu bentuknya Orion seperti ini guys, karena jarang banget bila kita bikin set atau kita bikin dunia sendiri itu kita jarang banget menemukan penduduk atau blok-blok Orion di sekitaran kita. Dan ini menurut aku lumayan banget sih kerennya. Yang kita cari adalah keanehan dan keunikan di dalam set keempat guys ya. Oke, kita coba aja set keempat guys ya. Let's go. Oke, set keempat dari Octaviano. Kak, cobain set min 23. Please cobain ya bang, bagus banget. Hal set ini itu udah pernah aku cobain guys. Jadi kalian semua yang kayak Final, Legend of Loot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 atau apa sih, itu semuanya pernah aku cobain, tapi banyak banget yang minta bikin lagi gitu. Padahal videonya tuh udah ada guys. Tapi ya kita cobain aja karena demi kalian semua nih kan, kita bakal cobain aja setnya guys ya. Min 1, 2, 3 aja cobain di sini. Kita masuk aja ke dunia Minecraftnya guys ya. Let's go. Oke, sudah masuk ke dunia Minecraftnya. Dan langsung aja kita dispawnkan di sini. Dan di depan kita udah ada penduduk desa yang berbentuk oren-oren. Dan widih, gila, ini tempatnya buat lapangan enak nih guys ya, bikin sekolahan juga keren sih. Dan ini kita menemukan di sini, dan kita langsung aja di gila. Udah aneh nih guys, ada blok melayang ya. Ini aneh sendiri nih. Dan kalian spawnkan di sini, kalian langsung ditemukan penduduk desa, dan di sekitar sini kalian langsung ditemukan end portal guys. Gila tuh. Ini langsung otomatis ke bawah ya. Kalian menemukan end portal dan otomatis ada Raven juga di sekitaran sini. Kalian langsung auto kaya guys. Kalian nggak perlu nyari-nyari tempat-tempat. Kalian di sekitaran kita kalian tuh udah menemukan Raven guys ya. Gila. Ini keren guys ya guys ya. Dan di depan kita menemukan Raven lagi. Gila, kalian nggak perlu mencari goa anjir. Kalian menemukan Raven aja, kalian udah menjadi orang kaya, help. Dan oke, mantap banget. Kita menemukan pertama kali itu langsung ada kerenannya gitu loh. Dan sih kita bakal cari keunikannya dan keanehannya di dalam dunia atau di dalam set Minecraft ini guys ya. Oh guys, setnya kos nilai 10% guys ya. Menurut aku setnya ini ada kerennya gitu. Kerennya tuh emang keren, tapi dalam keanehannya tuh cuman kita menemukan blok dan satu, dan tapi ini lumayan sih, ini keren banget sih kan, auto kaya sih, menemukan dua Raven sekaligus di sekali spawn, mantap. Oke, kita coba aja set terakhir atau set kelima guys ya. Oke, set kelima atau set terakhir dari Muhammad Nizam dan Muhammad Jaya, namanya panjang juga ini, kayak dua orang kembar dan disatuin guys ya namanya. Bang, cobain setku 999099. Oke. Okay. Set 99 ini tuh udah banyak banget orang cobain guys ya. Di sini setnya adalah 999099. Oke, okay, setelah masuk ke dunia Minecraft, kita bakal lihat di dalam dunia Minecraft-nya seperti apa guys ya. Let's go. Oke, okay, setelah masuk ke dunia Minecraft yang spawnkan di sini, di depan kita, di mata kita ini ada bunga ya guys ya. Dan di belakangnya kita menemukan laut atau kita sebutnya adalah pulau kita guys ya. Iya guys, pulau gue guys. Ini perlautan semua nih guys ya. Waduh, tuh. Hutan-hutan rimba pun berkiaran guys ya. Nanti kalau ada orang yang membakarnya menjadi pembakaran hutan liar guys. Apa sih? Kita menemukan pohonan yang kita cintai sekitaran sini, dan di kanan kita menemukan penduduk desa yang kalian cari gitu ya kan. Kayak menurut aku tuh udah sekarang udah seperti biasa, karena aku, kenapa sekarang aku cari aneh dan unik gitu. Makanya ini keren banget tuh, kalian bisa lihat bentuknya, kalian udah langsung menemukan kasur gitu dalam villager ini. Kalian nggak perlu untuk mining, mencari domba segala macam, kan nemu penduduk desa aja kan udah kayak langsung ada kasur gitu. Dan di depan kita menemukan lagi penduduk desa. Gila set kalian. Oke, thank you semua nonton video kali ini. Mungkin segitu aja aku review 5 set terbaik menurut kalian atau versi diri kalian sendiri guys. Kalian sudah menyaksikan
aku mereview set kalian seperti apa, seperti ini, dan keanehannya ada, keunikannya ada di dalam set versi kalian semua ya guys ya. Oke, thank you semuanya untuk kalian semua yang pengen setnya masuk ke video selanjutnya. Lupakan kolom komen di kolom komentar, dan jangan follow Instagram aku link DCV, dan coba kalian join di game squad juga, langsung aja link DCV untuk kan berdonasi juga nih, untuk kan yang ingin berdonasi biar PC aku ini gak kentang, langsung aja linknya di deskripsi ya. Oke, thank you semuanya, dadah, sampai jumpa lagi.